Dibaca dong. Apa ini? Gak tau. Bacanya nggak bisa kesini. Eh, wah, semua bro, apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat selalu ya. Jangan sampai sakit, oke? Nah, jadi kali ini ma bro ya, Ocha udah hampir 2 bulan nggak pulang ke rumah ya. Makanya hari ini Ocha mau pulang ke rumah ya. Tapi sebelum pulang, Ocha mau mampir dulu ke suatu tempat ya, ma bro. Karena Ocha mau membayar Nazar Major Series 6 ya. Karena sebelum Ocha menjuarai Major Series ya bersama tim Ocha, Ocha juga bernazar lagi seperti season 5 kemarin, ma bro ya. Mungkin karena ini kali ya, makanya alhamdulillah bisa juara ya. Nah, nazar ini Ocha bakal mau ngasih oleh-oleh ya, ma bro, ke orang tua Ocha ya. Kayaknya bagus deh, ma bro ya, kalau kita misalnya pengen sesuatu apapun itu ya, kalau kita sungguh-sungguh berusaha terus rajin berdoa kepada Allah, ma bro, pasti itu pasti akan dimudahin sih. Ocha yakin banget ya, karena Ocha sudah merasakan ya, alhamdulillah sekali ya. Jadi yaudah yuk, kali ini Ocha kayaknya mau berangkat, ma bro ya. Kita bakal ke tempat oleh-olehnya, oke? Let's go. Ma bro, Ocha udah sampai di tempat oleh-oleh yang bakal Ocha kasih ke orang tua Ocha nanti ya. Nih lihat, itu dia ma bro, tempatnya di sana ya. Nah itu, alhamdulillah kalian ya lihat sendiri ma bro ya. Ya itu ya ma bro ya, seperti yang kalian lihat ada tulisan travel umroh. Ya, alhamdulillah akhirnya Ocha bisa berangkatin kedua orang tua Ocha ma bro. Ini nazar Ocha sebelum turnamen ma bro ya. Jadi misalnya pas juara Major Series Season 6 kemarin, Ocha bakal berangkatin kedua orang tua Ocha umroh. Dan akhirnya dimudahin ma bro ya sampai juara, karena ini impian kedua orang tua Ocha ya. Dan Ocha mau buat surprise ke mereka ya. Jadi Ocha pengen diem-diem dulu. Sebenarnya orang tua Ocha dulu udah sempat mau berangkat beberapa kali, tapi akhirnya gagal karena kedua orang tua Ocha tuh lebih mementingin keluarga dulu ya. Jadi misalnya dulu ada kebutuhan apa-apa, jadi dipakai uangnya. Alhasil nggak jadi lagi. Tapi nggak apa-apa, akhirnya anaknya bisa berangkatin mau beri alhamdulillah. Aduh, BTW, Mama Ocha belum tahu ma bro ya, kalau kalian tahu ya. Tapi Ocha udah kayak kasih kode, dia kebingungan ma bro. Nih kalau kalian mau lihat ya ma bro ya, Ocha udah bilang ke Mama Ocha untuk cari vaksin 2, karena dia baru vaksin 1 ya, sedangkan kalau mau terbang itu nanti harus vaksin 2. Ya kalau kamu pulang, langsung cari vaksin. Tuh vaksin dulu, terus ya lagi sakit ya vaksin aja mah. Ocha mau ngasih hadiah, aduh Ocha udah kode hadiah, terus mama Ocha udah realize ya, alhamdulillah dia umroh, dia udah hampir sadar. Ocha bilang mana ada mahal. Oh kan dicek dulu boleh atau enggak tuh. Mama Ocha udah hampir sadar ma bro, cuman jangan sampai ketahuan lah ya sampai Ocha datang ke rumah. Yaudah ma bro, yuk let's go, kita langsung masuk aja ya, nggak usah lama-lama. Ini udah mau sore, takutnya nyampe rumahnya tuh malam ma bro. Ya. We'll be right back.
yang mau broce udah selesai beli oleh-olehnya. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Akhirnya Oce bisa berangkatin kedua orang tua Oce. Bener-bener gak nyangka sih Ma Bro ya, walaupun ya berangkatnya masih sebulan atau dua bulan lagi kali ya Ma Bro ya, tergantung keberangkatannya. Soalnya gak nentu nanti biar orang tua Oce milih tanggalnya kapan ya. Dan Oce gak tahu ya, ternyata itu udah dikasih duluan ya koper-kopernya sama pihak ini. Ini BTW bukan endorse Ma Bro ya, beneran ya, bukan endorse sama sekali, 100% bukan endorse, karena kebetulan aja Oca pengen nyari agen travel umroh ya. Ya udah deh mau ketemunya ini, dan Oca mau buat kenang-kenangan juga, jadi ya udah nggak ada salahnya juga Oca rekam mau bro, karena menurut Oca ini tuh kayak suatu kebanggaan banget ya yang perlu dikenang mau bro. Yuh, jadi Oca nggak sabar langsung pulang ke rumah ya. Btw ini udah sore banget ya, dan di sini sudah mulai hujan mau bro ya. Takutnya nyampe rumah sudah malam ya. Iya mah bro, jadi sekarang Oca udah di rumah ya. Waduh, udah ada papa Oca mah bro ya. Aduh, deg-degan ya. Ini cuma tinggal ngasih sih. Oce sebenarnya kayak gini tuh canggung banget mah bro ya. Oke. Jadi kayak gak bisa berkata apa-apa ya. Terus Oce juga udah siapin ini mah bro ya. Jadi ini mungkin ntar Oce bakal semprot dulu tuh. Oce, sini lu sini. Nih. Nih. Tuh kasih. Gue nggak tahu loh masih ini apa enggak loh. Apa? Gue sakit loh. Gue juga sakit. Untung udah gue semprot sih. Lu jangan pegang gue aja. Ya gue lagi ngambil kerudung. Ya oh iya, ayo tak. Ade Oce nggak pakai kerudung ya. Tuh itu ada kertas. Belakangnya juga hadiahnya tuh. Tapi nggak usah itu, ntar aja ini dulu nih. Kasihnya gimana? Kasih aja ini kertasnya, ini bawa. Ini bawa nih. Semuanya. Jadi nih kameranya Oce semprotin sanitizer juga ya mau bro ya, biar dipegang si tas ya. Iya, itu biar dibaca mama. Sini dong. Apa itu? Buka dong. Buka. Dibaca dong. Apa ini? Gak tau. Katanya nggak bisa kesini. Beli lebah, dapat hadiah. Umroh. Ini benar ini. Papa mama diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Yang nomor 2, alhamdulillah. Semoga rezekinya tambah lancar. Oca Cikrulo. Semoga timnya tambah. Tim Galaxionya yang bisa menangkan di Piala Champion Internasional dan membawa nama harum nama Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Ini berangkatnya Mei. Ulang tahun mama dong, kado ulang tahun mama. Ada ulang tahun. Semoga lancar ya. Amin. Alhamdulillah, makasih ya. Semoga berkah. Semoga tulisannya. Sini dong ma. Udah disiapin semua tuh. Gak bisa aja nih, ntar kena COVID.